تعلم التعليم بعد التذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدلاله على الهدى ونوينا بذلك اصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات ان الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين واجعلنا واياكم من اهل العلم والمعرفه واليقين والمحبه والتمكين اللهم اكرمنا بالعلم زينا بالعلم اكرمنا بالتقوى والاستقامه واعدنا من موجبات الندامه bijudika wa ya akramul akramin wa ya arhamur rahimin kita kemarin belajar tentang eh, masjid Quba sudah eh, Rasulullah tinggal di Quba berapa hari dari hari Senin Selasa Rabu Kamis hari Jumat berangkat bangunan masjid kita sudah eh, cerita tentang bangunan masjid yang kita kemarin bilang apa itu uh, batu pertama itu uh, Rasulullah taruh sendiri yang kedua kasih Umar uh, Abu Bakar yang kedua uh, Umar yang ketiga Utsman sampai ada beberapa ulama bilang oh ini tanda atau isyarat ke khilafah mereka uh, di Masjid Nabawi setelah dia pergi dari Kuba. Uh, berangkat atau ya berangkat dari eh, Quba eh, ada masjid mereka sudah punya masjid-masjid sahabat sudah punya masjid-masjid tempat salat bukan masjid resmi seperti sekarang tapi tempat salat mereka kumpul karena eh, belum belum faham bagaimana caranya eh, waktu Rasulullah lewat atau mampir ke itu bani bani Auf bin Salim Rasulullah atau seperti tadi bilang uh, Quba sudah berangkat dari Quba mau masih mau dalam kota uh, Al-Madinah. Uh, datang waktu salat al jumah Waktu salat Jumat itu Jumat yang pertama. Berarti Rasulullah tidak salat Jumat di Quba. Di Quba tidak salat, tapi mereka tetap lanjut salat karena sudah punya masjid. Ini sekarang di jalannya ada tempat di Bani Auf. Fasallal Jum'ah. Salat jumah Atau Jumat, pertama Rasulullah sallallahu alaihi di situ. Oke, okay. qala ah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Kemudian Rasulullah sallallahu Rasulullah lanjut setelah salat Jumat itu lihat tidak ada di dalam riwayat hadis Rasulullah bangun masjid di Bani Auf. Berarti salat Jumat itu yang pertama di tempat yang luas saja umum tempat sujud eh, tempat eh, salat. Bukan masjid resmi seperti Quba yang baru kemarin bangun atau masjid Nabawi yang nanti eh, Rasulullah mau bangun lagi. Eh, Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ثم اخرج الله بين اضرهم يوم الجمعه وابن عوف يزعمون انه مكث فيهم اكثر. جيتو ادى روايات بني عوف بلان رسول الله قال لي ثم بات كتاب لبي دري هذه جمعات فادركت رسول الله الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي سكاران ادى مسجد مسجد ما سي ادى. مسجد الجمعه جدا. نمانية سان بسكاران نمانية مسجد الجمعه. فكانت اول جمعه صلاها بالمدينه المنوره. يتو جمعات برتامة صلاه دي Al al Seperti Madinah Munawwarah. cerita kemarin yang beberapa minggu yang lalu kita bilang setelah Rasulullah keluar dari Kubah, semuanya mau ajak Rasulullah ke rumahnya, mau Rasulullah e, ninab atau di rumahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang sama mereka biarin unta. Allah Taala sudah disuruh e, unta tersebut berhenti di mana. Ya. E, Hatta Hattadakhalat dia jalan terus sudah enggak ada yang bisa apa uh, pasti mereka ikut atau terima lagi nunggu di mana dia uh, berhenti atau duduk dia dalam bahasa Arab buruk mabrakun naqa. Uh, semuanya dari apa tadi dari suku-suku. Atau kabilah-kabilah yang Rasulullah lewat mereka, Rasulullah turun ke kita, Rasulullah di ayun di tempat kita, kita bantu, kita siap ini, siap itu. Tapi Rasulullah tetap bilang uh, suruh atau biarin untaknya dia tahu di mana. Ini dan kita kemarin juga jelasin ini dapat wahyu. Wahyu tapi bukan wahyu nubuah. Ini namanya wahyu ilham. Wahyu ilham itu bisa haiwan, bisa perempuan, bisa laki-laki. Eh, yang yang kadang-kadang itu eh, mereka tidak terima. Ada beberapa jemaah Islamia tidak terima, tidak mungkin. Tapi kita lihat ini Rasulullah bersabda, biarin makmurah. Makmurah berarti unta ini dapat atau disuruh oleh Allah Taala ya kan? Jadi harus dia berhenti di tempat yang Allah Taala bilang sama beliau. Gimana caranya? Bukan seperti e, Nabi Wahyu datang bilang sama beliau, kamu harus sampaikan, harus kamu pergi ke sana, harus duduk di situ. Ini enggak. Allah Ta'ala taruh di hatinya. Sama e, Wahyu juga sama kita dicerita e, Lebah ya. Yang keluar madu namanya Lebah ya. Benar atau salah? Takut saya salah namanya Lebah yang keluar madu atau yang madu dari, dari beliau, dari itu. Uh, itu Allah Taala berfirman di Al Qur'an wa Nahl berarti lebah itu dapat dapat wahyu juga betul lebah uh, dapat wahyu juga ya yeah. ini uh, Sama naqat salih naqat salih naqat salih Allah Taala suruh mereka Kamu satu hari minum satu hari untuk unta dia tidak minum. Bagaimana dia faham aturan tersebut? Sudah itu dapat wahyu. Tapi wahyu apa? Harus kita berbeda di antara wahyu ilham sama di antara wahyu ke nabiyan Wahyu ilham saya, kamu, semuanya bisa. Tapi kalau ajak ke jalan yang bagus, yang baik, yang nanti kamu setelah kamu melakukan hal tersebut, eh, apa namanya ini, kamu senang atau maju ke Allah Ta'ala, itu namanya wahyu ilham. tapi kalau ada khawatir ajak kamu ke ka hal yang buruk itu dari syaitan hati 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 tadi bilang nakat salih itu anta salih juga allah taala kasih tanda sama mereka bilang ini unta satu hari dia habisin minuman kamu atau kalau dia minum jangan kamu ganggu biarin sampai selesai satu hari full dia minum terus uh, satu hari itu airnya untuk kamu. Mereka bilang, "Wah, kita manusia lebih afdal dari hayawan. Kenapa mereka, hayawan itu lebih mulia dari kita ambil satu hari, kita rakyat semuanya satu hari?" Mereka cari uh, satu orang, siapa yang siap membunuh uh, unta tersebut. Tapi maksud saya... Ini dia bisa tahan satu hari. Ini hayawan. Kalau sudah haus datang datang sudah. Tapi enggak dia bisa ikut aturan tersebut. Wahyu ilham fokus ya. Wahyu ilham sama wahyu kanabian itu enggak ada. Harus Jibril yang datang juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih tahu dia terakhir turun ke bumi untuk orang itu sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu kepada satu orang berkhusus itu kepada nabi. Yang terakhir enggak ada turun di lailatul Qadri, turun di waktu allah ta'ala kasih eh, hukuman atau musibah atau bala kepada kaum. Kadang-kadang itu di dalam riwayat hadis itu yang jibril. tapi eh, tetap lanjut bukan wahyu eh, kenabian kabadah orang lain. Eh, habis itu, ini lihat pertama kali dia bilang. E uh, dalam riwayat Abu Bakr itu belakang namanya radif murdif murdif rasulullah bersama Abu دي di belakangnya kita kalau kita masih ingat sedikit saya ingatin lagi kita tahu Rasulullah uh, waktu berangkat dari Al Madinah Punya dua unta Abu Bakar satu Rasulullah satu Kenapa di setelah Al-Madinah atau setelah masuk Al-Madinah jadi dua-duanya atas satu unta? Mungkin ada yang bilang, oh Syekh ini jahat. Ya kamu jangan takut dari unta. Unta itu uh, bisa bawa berat. Banyak tidak. Bukan seperti uh, keledai. Bisa satu orang aja kalau lebih haram atau dosa atau karena dia berat. Enggak. Untanya itu bisa ratusan kilo. ratusan kilo bisa bisa sampai sampai satu ton bisa seribu kilo bisa sekarang yang hewan ini sekarang dia bawa Rasulullah atau Rasulullah naik taruh Abu Bakar belakangnya ya kenapa taruh Abu Bakar itu khalfau ikraman lahu itu memuliakan Abu Bakar karena ini teman saya yang baik datang dari Makkah sama saya itu biar mereka paham atau memuliakan Abu Bakar juga eh, walaupun sudah kena arhan zimamaha, waktu Rasulullah naik, uh, lasa, Rasulullah lapas tali yang itu ka hidungnya atau ya biasa karo unta ka hidungnya. lapas tali, artinya bebas mau kemana selaka, dia uh, bahasa antunes bilang apa lihat kanan kiri untanya lihat kanan kiri وكلما مر على دار من دور الانصار يدعونه المقام عندهم استياب رمه يعني رسول الله لواتي itu mereka ويقولون يا رسول الله هلم الى القوه والمنعه فيقول خلوا سبيلها فانها ماموره اوكي في ذلك حكمه بالغه هي ان يكون تخصيصه عليه السلام لمن خصه الله بنزوله عنده قالوا رسول الله في لي kita turun di rumah fulan pasti ada gangguan pasti ada yang iri pasti ada hasut, pasti ada yang mencaci maki pasti ada yang ya kenapa ini fulan kenapa tidak fulan ya tapi balikin eh, balikin balik masalah itu ke Allah taala turun di mana di rumah siapa Rasulullah tidak tahu juga langsung eh, kasih atau bilan sama mereka biarin unta dia tahu di mana berhenti Uh, la ilaha juga itu jadi mukjizat juga karena Rasulullah bilang Biarin dia tahu di mana berhenti atau sudah Allah taala suruh unta tersebut berhenti di tempat yang tertentu uh, ini mukjizat juga karena bisa mereka melihat Rasulullah uh, ucapannya itu bukan ucapan biasa bukan ucapan biasa in huwa illa itu wahyu Berarti, kamu diam aja, dia bisa terus ikut. lapas tali tadi bilang dia jalan, jalan sampai depan e, rumah Abi Ayyub Al-Ansari, duduk dulu. Tapi dia masih lihat kanan kiri, belum duduk 100 Ya, Rasulullah turun. Habis itu dia pergi, berdiri lagi. Setelah Rasulullah turun sama Walker, berdiri lagi, pergi, jalan ke tempat masjidnya yang sekarang masjidnya masjid Nabawi. Tapi di situ sudah taruh lehernya ke ke bumi juga itu artinya duduk yang sempurna. Ya sampai dia taruh lehernya juga di di apa itu bahasa Indonesia di lantai atau di bumi di bumi itu tanda. Eh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, ولا هيك ذلك صدر احد منهم ولما مر على بني سالم من عمرو منهم قال فانطلقت حتى ببركه محل اني تادي دي بني بني مالك يا فانطلقت وكان ذلك الموضع الذي بركت فيه مربد ايتو ينتادي كتابيلا أه كمارين تنبت ابا برسيهن كورما فانطلقت حتى مرت بدار بني النجار وهم اخواله يا اني كنابا كتاب بلان انت في ليه دي ابو ايوب الانصاري ابو ايوب الانصاري كتاب مارين بلان اني فامان ايه فامان ايه النبي محمد صلى الله عليه وسلم أه فسأل ابن مثل ما تقدموا في أنهم قالوا نحن أخوالك هلما إلى العدة والعتد فاجابهم مثل ما انها معموره فانطلقت حتى بركت بمحل من محالهم وذلك في محل المسجد. دي في دي ساتر تمبات, يعني تمبات مسجد. آه او محل بابه او منبره عند دار بني مالك. وكان ذلك الموضع الذي بركت فيه مربد. مربد ايتو تنبات كوسون. آه دو انتو كوران دو اوران يتيم ينكمارن يعني كتاجيلا سين سهل وسهيل. ابني رافع بن عمرو والمربد الموضع الذي جف فيه التمر وقيل كل شيء حبست فيه الابل او الغنم ثم ترت ثم ترت ستله دي دوك برتاما ايتو لانسون برديري اني دي برت برتي قبالك يعني سايخ بيلان برتاما دي دوك سدكيت رسول الله بلوم ترون كنا رسول الله بلوم ترون كرنا دي ليهات ماسي ننقو كان كري اوكي Thumma sarat wa huwa sallallahu alaihi wasallam hatta barakat ala babi Abi Ayyub. Itu habis itu dia berdiri. Datang ke depan rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Wa huwa min bani Malik bin Najjar thumma sarat wa barakat fi Setelah Rasulullah turun ini, setelah Rasulullah turun lagi uh, tadi datang pertama uh, duduk itu pertama kali Uh, masih dia lihat kanan kiri kayak ada sesuatu Rasulullah belum turun setelah dia berdiri lagi pergi atau lanjut ini di tempat uh, kurma tadi ya uh, duduk lagi di rumah Abu Ayyub Al Ansari sekarang Rasulullah lihat ini sudah kayak turunnya yang benar turun dia setelah Rasulullah turun Berdiri lagi, pergi ke tempat yang tadi. Itu lihat bagaimana yang tadi kita bilang wahyu. Wahyu ini bagaimana dia faham ini tempatnya, bagaimana caranya itu yang wahyu ilham Allah Taala kasih di dalam hati manusia atau hewan melakukan ini. Oke. Okay. Uh, mungkin ada yang bilang, ah, ini bukan wahyu. Salah, Syekh Faisal. Ya boleh, kamu mau bilang ilham, mau bilang apa namanya Allah Ta'ala suruh. Ini bukan masalah. Namanya wahyu ilham atau ilham aja atau Allah Ta'ala suruh atau dia faham atau Allah Ta'ala kasih di dalam hatinya. Hasilnya dia melakukan hal yang bukan dari dia sendiri. Juga Rasulullah ikut. Dia datang pertama, duduk masih Rasulullah lihat dia masih belum belum duduk sempurna, belum turun. Terus pergi berangkat ke rumah Abi Ayyub Al Ansari, duduk sampai Rasulullah turun. Dia setelah Rasulullah turun sama Abu Bakar, dia berdiri lagi balik ke tempat yang pertama. Tapi yang kedua sudah taruh lehernya kayak duduknya 100 persen. Seperti kita bahasa bahasa sekarang bilang parkirnya sudah sempurna. Tadi berhenti sebentar aja yang pertama, yang kedua biar Rasulullah turun, yang ketiga itu yang berhenti yang sempurna atau full. Oke, okay. uh, awal itu yang tadi bilang di pertama itu yang jadi masjid. Di Yang kedua itu yang di rumah Abi Ayyub al-Ansari. Dia balik lagi itu ke tempat masjid dia berhenti. Ada yang bilang di depan pintu masjid Rasulullah. Ada yang bilang di belakang atau depan mihrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidh ibn Hajar asyarat ila annahu manzilahu hayyan wa mayyitan. Wa alqat bijiraniha batin unukiha warzamat sawatat min ghair an taftah Fahaman. Kalau Ibn Hajar itu karena dia berhenti pertama, berlanjut, habis itu balik lagi, itu Ibn Hajar kasih fahaman dari Ibn Hajar. Bilang itu kayak isyarat karena ini tempat Rasulullah waktu dia hidup, waktu dia wafat. Juga itu lihat Rasulullah wafat di, di rumahnya, di dekat masjid, sekarang di dalam masjid. Itu tempatnya waktu hidup, waktu wafat. Wa alqat giraniha dalam buku ini bilang alqat giraniha artinya taruh lehernya ke bumi itu. Wa arzamat sawatat itu keluar suara. Suara tapi bukan suara unta yang besar sampai buka mulut. Enggak ada suara yang dari dalam. Dari dalam hatinya Rasulullah sudah faham. Wa nazala anha sallallahu alaihi wa wa qal insya'Allah. Setelah Rasulullah turun, bilan ini tempatnya. Ini tempat kita nenab malam ini atau waktu ini di rumah ini. Wa ihtamala Abu Ayyub, Abu Ayyub bi idnihi wa adkhalahu baitahu. Abu Ayyub bawa barang-barang Rasulullah tapi atas izin Rasulullah tidak bisa langsung karena Rasulullah bilang tempat di sini ya sudah Abu Ayyub senang tapi nunggu sambil Rasulullah kasih kasih izin. وكان دار بني النجار أَوْ دور الانصار وافضلها وهم اخوال عبد المطلب افتدي بلن ابو طالب اخوال عبد المطلب يتو سودارة ابو آه عبد المطلب فأمان آه فأمان دري ابو فأمان دري ابو عبد المطلب بو كان اي النبي محمد قال آه كاكيني فأمان دري إبو دري بني آه مالك أتو بني الأنصار يتو الأنصار أه فأكرمهم الله بنزلنا على كاسي أتوا بي كبدا مريكا هاليا لوربيا سائتوا رسول الله ترون دي وما مريكا وفي روايه انها استناخت به اولا فجاء ناس فقالوا المنزل يا رسول الله فقال دعوها فانبعثت حتى بركت عند المنبر من المسجد ثم تحلحلت فنزل عنها وقال ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين اربع مرات. ايتو هذا سات روايه سبرتي انت بيلان ترون برتاما ابيس إتو دي روما ابي ايوب ابيس إتو بالك لاقي تابي <applause> ستله رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون دري أنت باشا دعاء ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين مباتكالي. يتجادي دي دعاء قالوا ما سكرما اتو ساتو كامبو كيتاكال اتو ديدال ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. قال واخذ الذي كان ياخذه عند الوحي وسري عنه فقال هذا ان شاء الله يكون المنزل. Ya, waktu dia baca doa, sudah dapat wahyu atau wahyu turun ke badan Nabi. Mereka sudah tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Kalau lagi wahyu, kalau ada wahyu, eh, mereka faham ini: wahyu lagi turun atau ada wahyu sekarang. Rasulullah langsung bilang, "Tempat di sini atau kita menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari." فأتاه أبو أيوب فقال إن منزلي أقرب المنازل فأذن لي أن أنقل رحلك قال نعم فنقله وأنا خناقة في ظلاله فلما نقل رحله قال صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله ثم جاء أسعد بن زرارة فأخذ ناقة صلى الله عليه وسلم فكانت عنده قال أبو أيوب رضي الله عنه لما نزل عن الناس قال فكنت في العلوي أوكي يعني ومع أبي أيوب كتير juga tidak punya tempat unta Jadi Rasulullah pergi waktu uh, Abu uh, Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid dia uh, bawa barang Rasulullah, Rasulullah bilang setiap orang sama barangnya. Maksudnya ikut barangnya di mana. Ini salah satu adab juga harus kita paham. Tapi untanya tadi tidak ada tempat di rumah Abu Ayyub, ada As'ad bin Zurarah bawa unta Rasulullah ke tempatnya. Coba baca كارم شيريتا أبو أيوب الأنصاري أستاذة. أوكي أبو أيوب الأنصاري قال ابن إسحاق فأقام رسول الله في بيت أبي أيوب حتى بني له مسجده ومساكنه ثم انتقل إلى مساكنه. كتموه توتيدا لريتادي أبو أيوب الأنصاري داري. Kemarin bilang Masjid Al Madinah setelah Judul Masjid Al Madinah ada apa? Oh udah menumpangnya Rasulullah di rumah Abu Ayub. Iya tadi kamu bilang seperti itu. Lagi ngantuk. Enggak sih. Ibnu Ishaq berkata Yazid bin Abu Habib berkata kepadaku dari Marsid bin Abdullah bin Al Yazini dari Abu Rahman As Simai yang berkata bahwa Abu Ayub berkata Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumpang hidup di rumahku, beliau tidur di lantai bawah, sedangkan aku dan istriku, Ummu Ayub tinggal di lantai atas. Aku berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku sungkan berada di atasmu sementara engkau berada di bawahku. Silakan engkau berada di lantai atas dan kami saja yang berada di lantai bawah. La Rasulullah Lanjut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Hai Abu Ayub, tidak mengapa, biarlah kami tetap berada di lantai bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap tinggal di lantai bawah, sementara kami tinggal di lantai atas. La ilaha Ini lihat bagaimana rasa mereka. Mereka memuliakan atau mengagungkan Rasulullah, S. S. Rasulullah sampai dia tidak bisa ninap di di lantai atas dia malu karena Rasulullah di bawah saya itu aman tidak masalah tidak ada pikiran yang kurang ajar atau enggak tapi <tuh> hati mereka berhatiannya luar biasa kita enggak ada yang pikir seperti itu kalau ada tamu atau ada yang kita cintai datang ke rumah dia di kamar bawah kita di atas enggak ada yang pikir oh kurang ajar enggak Ya. Terus tapi Rasulullah eh, tidak terima karena banyak yang datang. Kalau Rasulullah di atas, ntar mereka turun, eh, apa naik turun, naik turun, naik turun, ganggu Abu Ayyub sama istrinya. Rasulullah bilang sama beliau, saya mau dibawa biar orang yang datang tidak perlu ganggu kamu langsung masuk ke kita. Oke, okay? Ayyub berkata kami masak ini, makanan. Ini ada, malu. ini enggak itu sebelumnya masih ada satu. Ada satu cerita juga dia bilang rumah kita zaman dulu bukan seperti sekarang cor semen. Hmm. Ya dia bilang kita lagi satu hari lagi bawa apa itu yang ada air atau ada cairan dia patah patah ya kan patah. وَكُنَّا فَلَقَدٍ inkasara حُبٌّ lana, فِيهِمَا Itu yang bahasa Andonusnya, gendi ya kan? Gendi yang dari tanah. Patah, semangat. Tapi karena tempatnya itu, atapnya tidak kuat seperti kita. Mungkin kita bilang contohnya seperti yang mereka bikin kayu di sini di Indonesia ada yang bikin kayu ya kan? Kalau ada air bisa turun langsung. Kita bisa dengar orang yang jalan, cak cak cak. Ini airnya waktu dia tumbah air atau bata kendi, kendi tersebut dia bilang fakum ana wa ummu uh, wa ummu bi lana. Dia bilang karena airnya tumbah kita takut turun atau malu turun ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ambil satu karpet yang bunyi kita tidak ada karpet selainnya. Eh uh, malana lihafun itu selimut. bukan karbet, maaf selimut dia bilang itu kita tidak punya selimut selainnya nggak ada tapi mereka takut airnya turun ke Rasulullah mereka langsung ambil selimut tersebut biar apa bersihin air takhawufan an ala Rasulullah minhu syai'in syai'un coba ada ceritanya di sini atau tidak kayaknya yang Baik. tentang sekarang memasak sih masak makanan. Oke, oh, sudah okay. tidak, tidak masalah. Berarti mungkin orang di terjemah di situ lupa tidak tidak taruh. Eh, Hasilnya, ceritanya eh, seperti tadi kita bilang, eh, mereka takut airnya turun ke badan Nabi ambil tadi bilang selimutnya. Dia bilang kita tidak punya selimut lain selain itu, tapi malu atau takut air turun ke Rasulullah Pakai selimut kita sendiri. Lanjut. Cerita yang kedua Abu Ayub berkata kami memasak makanan malam untuk Rasulullah SAW. Kemudian kami menghidangkannya kepada beliau dan beliau pun memakannya. Namun pada suatu malam ketika kami memasak makanan tersebut dengan bawang merah dan bawang putih, beliau mengembalikannya kepada kami. Aku segera datang kepada beliau dengan perasaan cemas. Aku berkata, wahai Rasulullah ada apa? Apa makanannya tidak enak? Rasulullah SAW bersabda. Sungguhnya aku tidak makan bawang. Jika kalian mau, silakan makan makanan tersebut. Maka kami pun memakannya dan sejak itu kami tidak memasak dengan bawang merah dan bawang putih. Sudah. Ibn Ishaq berkata, ini cerita lain lagi sih. Lanjut. Shay. Kenapa di terjemah kamu ini yang terjemah itu mungkin orang Salafi tidak suka. Karena <laughs> karena karena di ceritanya wa mereka seperti tadi mereka masak tapi setiap Rasulullah kembali makan atau balikin yang sisa mereka cari tempat jari Rasulullah di mana dari makan tersebut ini ada di buku sirah dalam bahasa Arab mereka cari tempat jarinya biar dapat berkah itu sebabnya orang sufi mereka bilang berkah, berkah, berkah. Kalau kamu kasih air atau ada air atau minum dari guru-guru kita biasa uh, cepat pergi ke sana cari berkah. Dari mana? Dalilnya dari mana? Dari ini. Di buku sirah semuanya kasih cerita. Tapi yang, yang di sini terjemah nggak mau, nggak mau kasih terjemahnya yang benar. Dia bilang, uh, dia bilang apa? Fa akanna minhu مِنْهُ bidzalika al barakah hatta wa ja lahu fihi basalan ini lihat saya mam tu cari tempat jari sampai satu malam kita masak makanan tapi taruh di makanan tersebut apa bawang ya tidak masalah bawang bombay bawang putih, bawang apa daun bawang walhasil eh, apa harumnya ya kan bilang apa itu apa harumnya, harumnya betul Uh, harumnya uh, bawang. Uh, mereka tidak berhati tidak tahu juga tidak tahu. Ini baru pertama. Karena Rasulullah baru pertama datang ke rumah mereka. Faridahu <tuhu> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walam fihi athar. Rasulullah balikin makan, tidak ada uh, ifik atau bekas tangannya dia makan atau tidak. Uh, fajituhu fajang. Langsung kaget. Ini kenapa Rasulullah kenapa tidak makan dari makanan kita ada apa Fakultu ya Rasulullah bi abi anta wa ummi radatta asha'aka wa lam ara fihi mawdu' qadama Wahai Rasulullah kamu kembali makan tersebut itu atau balikin makanan saya tidak lihat bekas atau efek atau tangan kamu wa kunta ini lihat di sirah ini ini hadis betul riwayat Ibnu Ishaq bi Isnadi fi sirah al-Hakim juga ini dari buku Uh, mustadrak al hakim juga ceritanya ثانيه uh, wa kunta bilan sama rasulullah rasulullah setiap kali kalau kamu kembali atau balikin Sisa makan kita cari tempat jarimu biar biar dapat berkah Saya alaina ana wa Umu ayyub, Taya sama um ayyub itu sengaja cari tempat jaru jarimu biar dapat berkah dari tanganmu nabtagi bidzalikal barakah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata inni wajadtu fihi riha hadhihi syajarah itu ada haram uh, bawah wa ana rajulun unaja rajulun unaja artinya setiap saat jibril datang dapat wahyu jadi saya tidak bisa makan tersebut. Ini bukan haram, bukan haram, tapi baunya ganggu malaikat. Amma fa amma antum fakulu. Kalau kamu sendiri bisa makan selakan tidak masalah. Qala fa akalna wa lam nasna wa lam nasna lahu Hari malam tersebut kita sudah makan yang sudah masak, tapi kita tidak olah lagi atau tidak masak dari daun atau tidak kasih bawang atau daun apa itu namanya tadi bilang bawang merah atau bombay atau putih tidak kasih ke makanan Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Uh, hal ini atau uh, syari berkah itu balik ke masalah hatimu. Juga di sini Rasulullah tidak bilang sama mereka. Rasulullah tidak tidak suruh mereka eh makan dari makanan saya biar dapat barakah enggak itu mereka iktihad mereka sendiri mereka pikir ini dapat berkah dari tangan rasulullah sendiri tapi lihat di riwayat yang terakhir dia bilang sama rasulullah kenapa saya tidak lihat uh, apa uh, bekas tanganmu dari makan tersebut dia bilang enggak ini masalahnya dia bilang sama rasulullah, ah ini kufur ini bidah ini syirik kamu musyrik rasulullah tidak bilang bilang sama beliau masalahnya saya tidak makan karena gini-gini yang tadi dia dengar kalau haram atau syirik atau kufur pasti bilang sama Abu Ayub ini salah ini syirik jangan kamu melakukan seperti itu di antara ahli tasawuf sampai sekarang sampai sekarang mereka masih ikut sunnah ini bukan karena fulan enggak karena ilmunya karena adabnya karena akhlaknya karena dia orang eh, waris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya oke okay. eh, ini cerita di rumah Abu Ayyub al Ansari ada cerita lagi atau tidak masih ada Syekh apa ini, ini kayaknya tentang kaum muhajirin berhasil hijrah ke Madinah namun sebagian dari mereka tidak hijrah karena mendapatkan siksaan atau ditahan oleh kaum orang-orang Quraisy. Cerita itu Naz. Di dalam riwayat, di dalam riwayat ada ada, ada, ada fi riwayatin, falam yazal setelah eh, kejadian tadi kemarin tumbah air di dalam riwayat itu eh, disini, be, tidak, di sini tidak sebut di Ibnu Hisham tidak tapi di riwayat lain dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah ini kita harus kamu naik ke atas hari ini kita ya karena uh, takut kejadian lagi sampai Rasulullah naik ke atas. Rasulullah uh, terima atau mungkin kalau istilah kita mungkin malu karena orangnya yang mau dia naik ke atas ya sudah naik ke ke atas. Wallahu a'lam. itu wahadari nafi yang ditamkan nanti. Ini cerita Abu Ayub siap-siap makan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada riwayat fakad warada an nu mamil illa wa ala bab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-thalatha wal arba'a yahmiluna ilaihi ta'am. Setiap malam itu ada dua atau tiga, tiga atau empat orang bawa makan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Abi Ayub al-Ansari. نرى مريكة بيدها وهذه هي هدية. واستمرت جفنة سعد بن عبادة تدور معه عليه السلام في بيوت أزواجه. لا إله إلا الله. وانا جفنة سعد بن عبادة وجفنة أسعد بن زرارة تحملان إليه كل ليلة. إيه تو روايات على الروايات. اه سنبيت تنبت مكان دري اه سعد بن عبادة وأسعد اه بن زرارة تحملان إلى مريكا مريكة كان سيبرتين. rutin setiap malam ma setiap malam ma mereka kirim ke Rasulullah sampai Rasulullah sudah uh, istrinya datang sampai bangun rumah tapi tetap mereka kirim makanan dari waktu masuk hijrah sampai Rasulullah wafat di bait Abi Ayyub tadur ma alaihi salam di bait Azwajih, wa inna awal hadiah dakhalat alaihi salam di bait Abi Ayyub qasa fiha sarid khubz burr bi samnin wa laban ja'a bi min itu hadiah yang paling pertama untuk makan, ya, Nadia. Makan itu bahwa bawa siapa yang bawa itu, siapa yang bawa itu, itu, saya macam tahu tapi Seperti macam panci. ya seperti macam panci di dalamnya oh, ada apa? Masih... Rantang. itu, rantang yang rantang itu, buat yang kayak tempat buat yang ngasih makan ya, boleh. Ma asalnya, <laughs> <laughs> tempat makan ya kan? Ya, betul ya. Dalam bahasa Arab bilan kasah, kasatun. Ah. Tapi kasah fiha itu yang pertama di dalamnya ada daging sama uh, roti khubz khubz bur. bur, itu uh, roti gandum uh, dan samin samin Nah bahasa Indonesia sama juga. Eh, laban, laban itu eh, saya bagaimana bilang? Bisa bilang susu itu masuk di laban, tapi di dalam bahasa Arab mungkin di sini juga, di sini juga kalau mereka mau keluarkan mentega, cara itu bagaimana? Di mana ibu-ibu yang sudah faham ini? Ada yang bisa bantu? Harus aduk-aduk dulu sampai keluar mentega itu yang sisa itu namanya laban juga. ده رسوصه يا ايتو ada cara خصوص أه قال جاء بها زيد بن ثابت itu yang هدية برتامة pertama yang tadi bilan yang زيد بن, بن ثابت لا اله الا الله ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم طارد ديطان دي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول ارسلت بهذا القصعه ارسلت بهذه القصعه اليك امي إني dari ibumu كيرمك بعد فقال بارك الله فيك وفيها ودعا أصحابه وذكر ابن إسحاق أن هذا البيت الذي لأبي أيوب بناه له عليه الصلاة والسلام تبع الحميري لما مر بالمدينة في رجوعه من مكة وترك فيها أربعمائة عالم والله أعلم لا إله إلا الله محمد رسول الله جدي Sekarang di hari tersebut yang beruntung siapa? Fira Abu Ayub Al-Ansari. Al Abu Ayub Al-Ansari. Sampai mereka itu uh, juga uh, sahabat kaya seperti bahasa bilang, bahasa harian mungkin bilang cemburu ya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari karena dapat rezeki yang atau karunia yang luar biasa jangan bahasa wa yakum. من المتبعين والمقتفين لاثره لاثره صلى الله عليه وسلم انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين